Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 16:03. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian ya. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 7:26 menggunakan yang ini. Nah, kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian awal sini. Untuk di tengah sini, kalian tinggal zoom aja fotonya ya. Nah, kurang lebih seperti ini, nggak usah besar banget. Kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini guys. Pilih bagian kurva, pilih yang ketiga kasih seperti ini. Sebelahnya kedua kasih seperti ini. Kembali, jika sudah kalian tinggal pilih saja bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih bagian distorsi, dan pilih bagian ubin atau tiles. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur, dan pilih buram gerak ya. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian matte maske, dan pilih yang lumake. Kalian kembali ke bagian detik 2, nah di sini ya, 2:15, kalian tinggal klik saja lumake, nah tandain saja keyframe di sini, dan di bagian awal kalian ubah jadi 1000. Jika sudah kembali, dan kalian tinggal masuk saja di bagian detik 7:26, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto yang beda guys. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 11:18 menggunakan yang ini. Nah, kalian tinggal kembali ke bagian awal, pangkas semua fotonya sampai di bagian detik 9:08 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik saja foto yang panjangnya ya. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, langkai satu ditandain, langkai satu ditandain, langkai lagi satu ditandain. Untuk yang dilangkain bitnya, kalian bisa zoom aja fotonya seperti ini. Jika sudah, untuk yang di sebelah sini di zoom juga. Di bagian sebelah sini di zoom juga, yang dilangkain bitnya ya. Nah, jika sudah kalian zoom, kalian tinggal masuk saja di tengah sini pilih kurva. Pilih saja titik 3 di bawah, dan kalian pilih aktifkan overshoot. Ubah saja ke bawah seperti ini, seperti biasa ya. Nah, kayak gini. Jika sudah, kalian pilih saja titik 3 di bawah, salin kurva, pilih lagi titik 3 di bawah, dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja, dan pangkas semua fotonya sesuai bit guys. Nah, kalian kembali ke foto yang bagian awal, yang ini, kalian klik saja fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih bagian ubin di tengah sini ada, aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak ya di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move, dan pilih ayun atau swing. Nah, untuk bagian ayun ini kalian tinggal ubah saja untuk frekuensinya jadi 1:11. Sudut satunya ubah menjadi minus 3 untuk di awal. Dan di bagian akhir jadi 0. Untuk sudut 2 kalian tinggal ubah jadi 2,2 untuk di awal. Tandain tahan geser ke awal dan di akhir jadi 0. Kembali, nah di sini kalian tinggal pilih saja yang ini, salin satu layer,
kembali aja, klik tahan 4 foto di atasnya sampai checklist. Jika sudah kalian pilih yang ini, pilih yang ini. Jika sudah kalian hapus yang ini, dan tempel. Nah, kalian klik saja foto yang bagian awal, pilih efek, tambahkan efek ya. Pilih saja bagian opacity, visibility, dan pilih berkedip atau blink. Untuk bagian berkedip saya pakai 15, kalau mau lebih atau kurang itu boleh. Nah, jika sudah kalian kembali aja, dan kalian tinggal klik saja foto yang panjang sebelah sini ya. Pilih bagian efek, dan kalian tinggal tambahkan efek ubin juga, di tengah sini ada. Aktif, kembali, tambah efek buram gerak lagi di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move, dan pilih ombang ambing atau oscillate. Nah, untuk bagian sudutnya, kalian tinggal ubah jadi 90 untuk di bagian awal. Tandain keyframe, tahan geser ke awal. Dan di akhir, kalian ubah jadi minus 90 ya. Untuk bagian frekuensi, kalian tinggal ubah jadi 30-an. Untuk magnitude, 0 di akhir. Dan di awal jadi 100 guys. Nah, jika sudah kalian kembali, kalian pilih lagi bagian yang ini supaya cepat. Salin aja satu layer ya. Dan kembali, klik tahan semuanya sampai checklist 4 foto di atasnya. Pilih yang ini lagi, pilih yang ini, hapus yang ini, jika sudah tempel. Untuk yang tidak bisa pakai tempel gaya, kalian tinggal salin efek, tempel efek ke 4 foto di akhir ya. Jika sudah, bentar guys, ini ubinnya enggak aktif ya. Bentar saya aktifkan dulu. Tadi sudah diaktifkan, biasa kayak gini mulu dia guys. Saya nggak tahu kenapa ini alig motion jadi seperti ini ya. Jadi kayak kurang akurat gitu guys hasilnya. Terus, nah ini juga nih di awal. Tadi sudah diaktifkan, dia malah nggak aktif lagi gitu guys ya. Kita aktifkan dulu. Untuk kalian yang sudah aktif, nggak usah diaktifkan lagi ya. Soalnya sudah aktif gitu guys. Nah ini untuk alig motion saya saja kadang kayak gini guys, nggak tahu kenapa ada bugnya gitu ya. Nah oke, ini udah jadi. Nah jika sudah kalian tinggal kembali saja ke sini guys, di bagian detik 10.06 kalian klik fotonya ya, pilih saja bagian titik 3 di atas dan balik secara horizontal, langkai satu foto ke foto yang pendek ini, balik lagi secara horizontal. Nah kalian tinggal klik saja tanda plus di bagian detik 11.18. Pilih media dan tambahkan foto yang beda seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 15.09 menggunakan yang ini. Kalian kembali ke awal, ini hampir sama dengan yang di awal tadi ya. Nah, kalian tinggal masuk aja di bagian awal sini. Nah, jika sudah, kalian pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal sini, di bagian akhir ini. Dan di bagian sebelah sini guys, kalian tinggal kecilkan ya, detik 12.22. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Jika sudah, kalian tinggal masuk tengah sini, pilih kurva, pilih saja bagian titik 3 di bawah, dan kalian nonaktifkan overshoot. Pilih yang ketiga, kasih seperti ini ya. Sebelahnya kalian tinggal pilih saja yang kedua, kasih ke tengah seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Kalian tinggal pangkas dulu fotonya di bagian detik 13.14 menggunakan yang ini. Nah, kalian klik dulu foto yang panjang ini. Kalian pilih move. Nah, kalian tinggal tandain aja di bagian tengah sini ya. Nah, tengah sini tandain. Untuk di bit sini, kalian tinggal geser ke bawah sedikit aja kayak gini. Jika sudah, tandain ke setiap bitnya. Dan di bagian tengah sini. Untuk bit akhir jangan ya, biarkan aja nggak ada keyframe-nya guys. Jika sudah kalian masuk aja di tengah sini, kalian geser ke tempat semula, di bagian tengah sini juga, dan di bagian tengah sini juga. Jika sudah kalian masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang ketiga, kasih full, pilih titik 3 di bawah, salin kurva, pilih lagi, tempel ke semua bingkai utama. Untuk yang di awal ini, kalian balikan saja menggunakan yang ini. Dan klik di bawah ini dua kali. 1, 2, balik. 1, 2, balik. 1, 2, balik.
Jika sudah, kalian kembali dan kalian tinggal pilih saja bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan. Ntar guys, ini ngebug ya. Nah, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja buram gerak guys di tengah sini ada. Nah, jika sudah, tambahkan aja lagi efek. Pilih saja bagian move. Dan pilih bagian regangkan sumbu atau split axis. Kalian tinggal untuk bagian skalanya ya, sorry. Tandain aja dulu di awal sini. Dan di bagian akhir ini. Nah, untuk di bagian sini ya guys ya, di bagian tengah sini. Kalian tinggal ubah saja menjadi 116. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva. Pilih saja bagian yang keempat, kasih seperti ini guys kurvanya. Nah, kembali aja. Untuk sebelah sini, pilih yang kedua, kasih seperti ini ke tengah. Kembali, kalian pilih sudut, tandain aja di bagian awal. Dan di bagian akhir, kalian tinggal ubah jadi 180 ya. Nah, kayak gini. Nanti tuh hasilnya kayak gini guys. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, untuk kayak gini nanti hasilnya. Kayaknya nih kalau digeser untuk foto sampingnya itu bagus ya. Kita klik aja foto panjangnya. Pilih efek, pilih ubin. Tandain aja di awal sini 0. Pilih offset ya. Di awal sini 0, di akhir sini juga 0. Nanti di tengah sini kalian tinggal ubah saja guys menjadi minus 3000 ya. Nah, kayak gini. Mau lebih nggak apa-apa guys ya. Masuk di tengah sini pilih kurva yang keempat. Di sebelahnya juga keempat. Coba saya cek dulu ya guys ya. Nah oke sih, ini kayak gini aja. Simple ya. Jika sudah, kalian tinggal klik saja foto yang panjang sebelah kanan. Nah untuk foto yang ini tuh kalian tinggal pangkas saja deh semuanya. Nah kalian tinggal masuk ke akhir. Klik tanda plus di bawah. Pilih yang kotak, pangkas di akhir guys. Pilih saja titik 3 di atas dan kalian tinggal regangkan. Pilih color and fill, pilih yang ini dan kembali. Pilih blending, tandain di awal dan di akhir jadi 0. Nah, kalian tinggal klik saja foto yang bagian paling awal banget ya guys ya. Nah, yang ini. Klik tahan semuanya sampai checklist. Ini saja yang satu aja ya, yang ini yang pendek. Kalian pilih yang ini, salin satu layer, kembali klik saja foto yang bagian awal ini. Kalian tinggal pilih efek, pilih saja titik 3 dan salin efeknya guys. Kembali, kalian tinggal tempel aja ke bagian foto yang panjang di awal ini. Yang ini ya, bukan yang panjang ini guys ya, yang ini. Nah, kalian pilih efek, pilih titik 3 dan tempel efek guys. Jika sudah, kalian tambahkan aja satu efek lagi. Pilih saja bagian move dan pilih pemindahan acak guys. Nah, untuk pemindahan acak ini, kalian ubah jadi 0, tandain di akhir. Untuk di awal kalian ubah jadi 950 ya. Tahan geser ke awal. Pilih kurva yang ketiga, kasih full. Kembali, untuk evolusi kalian tinggal tandain aja di akhir 0 dan di awal jadi 545. Mau lebih atau kurang itu boleh aja. Nah, jika sudah pilih kurva yang ketiga, kasih full. Kembali, nah untuk bagian berkedip kalian klik, kasih full aja jadi 16 supaya lebih cepat ya berkedipnya. Nanti itu hasilnya kayak gini. Oke, jika sudah kalian klik tahan 4 foto sampai checklist yang di atasnya. Pilih yang ini. Kalian tinggal pilih yang ini. Hapus yang ini dan yang ini jika sudah tempel. Klik saja foto yang pendek ini. Pilih titik 3 di atas. Balik secara horizontal guys. Langkai satu foto. Balik lagi secara horizontal. Kembali. Nah ini udah jadi. Kalian tinggal kembali ke awal aja. Nah, ke bagian sebelah sini ya. Kurang lebih tuh di sini aja deh. Nah, di bagian sini ya, detik 10:20 guys. Paskan di tengah sini. Klik saja tanda plus di bawah. Kalian tinggal pilih yang kotak, pangkas di bagian detik 12:08 menggunakan yang ini. Nah, kalian tinggal pilih saja bagian titik 3 di atas, kalian regangkan ke area komposisi. Pilih bagian efek, tambahkan efek ya.
Nah, di sini kalian tinggal pilih saja bagian lainnya dan pilih salin latar belakang. Kembali. Nah, ini kayaknya kepanjangan ya, kita pangkasnya di sini aja deh, guys. Sini ya. Kurang lebih di bagian mana ya? Di sini kali. Supaya enggak panjang banget ya. Soalnya kita di sini cuma pakai satu persegi panjang aja. Nah, kalian pilih bagian efek, tambahkan lagi efek, guys. Pilih saja bagian distorsi. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja bagian lengkungan gelombang ya. Nah, untuk lengkungan gelombang ini kalian tinggal tandain aja di bagian paling akhir ini 0 dan di bagian sini kalian tinggal ubah jadi 2 ya. Masuk di bagian tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali. Untuk di bagian sudutnya kalian ubah jadi minus 263 ya. 263. Nah, untuk bagian jaraknya kalian ubah jadi 120-an. Mau lebih nggak apa-apa, guys. Untuk bagian magnitude ubah saja menjadi 38. Tandain di tengah, di awal 0 dan di akhir juga 0. Masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih yang ketiga dan kalian tinggal kasih full. Gini ya. Sebelahnya kedua kasih full. Kembali, kalian pilih saja titik 3 ini dan gandakan. Klik saja lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk bagian sudutnya ubah jadi 90. Untuk bagian jaraknya ubah jadi 54. Pilih lagi titik 3 ini dan gandakan. Klik saja lengkungan gelombang di bawah. Untuk bagian jaraknya ini jadi 69 ya, sorry. Nah, kembali nanti hasilnya tuh kayak gini aja, guys. Oke. Jika sudah selesai, kalian tinggal kembali aja ke awal dan kalian tinggal tambahkan aja untuk CC atau colornya ya, seperti biasa ada di pin komentar, guys. Nah, yang ini. Kalian tinggal pilih yang ini aja, pilih semua, pilih yang ini lagi, salin 7 layer, kembali, pilih saja proyek yang paling atas kalian buat. Jika sudah, kalian pilih yang ini, dan kalian tinggal tempel 7 layer, guys. Nah, ini kalian tinggal pangkas saja atau perpanjang aja untuk CC-nya kalau pendek ya. Nah, klik tahan semua sampai checklist, CC-nya panjangkan menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik yang ketiga dari bawah untuk CC-nya, pangkas di bagian kedua dari akhir bitnya. Kalian pilih titik-titiknya di atas, pilih pengaturan, pilih bagian pengaturan di atas, pilih bagian 30 fps, ubah jadi 60. Jika sudah, kalian ekspor, guys. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya, si Dennis. We'll be right back.